Cara membuat roti tawar manis. Bahan-bahannya 300 gram tepung terigu, 50 gram mentega, 2 kuning telur, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan ragi instan yang dicairkan dengan air hangat, 60 gram gula pasir, dan setengah gelas air. Caranya, kocok telur, gula, telur, mentega, dan ragi instan. Kemudian tambahkan susu bubuk dan terigu. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Setelah menjadi adonan yang kalis, kemudian diamkan terlebih dahulu kurang lebih 1 jam dan tutupi dengan serbet. Setelah mengembang, kemudian siap untuk dicetak. Bagi adonan menjadi 8 bagian. Kemudian tiap bagian pipihkan. Kemudian gulung. Tata ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan mentega dan tepung terigu. Kemudian panggang kurang lebih 25 menit atau sampai matang. Setelah matang, kemudian angkat, dinginkan, dan siap untuk dihidangkan.